supporter timnas Indonesia dibuat geleng-geleng kepala dengan aksi para supporter timnas Jepang yang mengambil kembali sampah mereka setelah selesai pertandingan antara Indonesia melawan Jepang tadi malam. Walaupun bermain di Indonesia, namun para supporter Jepang tetap menjaga kebersihan lingkungan. Sontak saja banyak warganet dibuat iri dengan kepribadian dan kedisiplinan mereka. Seandainya warga Indonesia bisa seperti ini, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara terbersih di dunia. Jadi gimana pendapat kalian? Komen ya. Apa yang berserakan? Ada warga yang tadi mengatakan jika ingin timnas kita jago, maka tirulah dahulu apa yang dilakukan supporter Jepang ini. Nah, pendapat kalian gimana guys? Fans tim nasional Jepang sontak menjadi sorotan dunia saat pembukaan laga Piala Dunia 2022 di Al-Hor, Qatar. Pasalnya mereka terlihat membersihkan sampah berserakan di sekitar stadion usai pertandingan Qatar melawan Ekuador. Dalam sebuah rekaman yang diunggah akun media sosial @omer94, fans Jepang terlihat bahu-membahu menyisir tribun Stadion Al-Bayt untuk mengumpulkan sampah. Mereka sekaligus membantu penduduk lokal sambil membawa kantong atau wadah sampah di saat para supporter dari negara lain sudah pergi meninggalkan stadion. Aksi mereka itu pun sangat dipuji sang pengunggah video yang juga muncul di rekaman tersebut. Ia benar-benar tak percaya melihat aksi bersih-bersih itu dengan mata kepalanya sendiri. Adapun orang Jepang menjelaskan bahwa mereka tidak membersihkan hanya untuk mendapatkan simpati lewat kamera, melainkan karena rasa hormat.